Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Selamat sore, Anda menyaksikan headline news pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan para pejabat lainnya meninjau ketersediaan dan harga minyak goreng di Sumedep, Jawa Timur. Ternyata Presiden mendapati harga minyak goreng curah tidak sesuai harga eceran tertinggi. Presiden Joko Widodo mengunjungi pasar tradisional Pasar Anom di Sumedep, Madura, Jawa Timur. Kunjungan Presiden dalam rangka memastikan secara langsung penyaluran BLT minyak goreng kepada keluarga penerima manfaat atau KPM. Subsidi yang diberikan 1,5 juta rupiah. Warga sangat antusias ingin berjumpa langsung dengan Presiden dan tentunya menunggu berjam-jam dari pagi demi mendapatkan BLT minyak goreng. Presiden Jokowi turut menerangkan ke masyarakat mengapa minyak mahal. Namun mendapati harga minyak eceran melebihi HET, Presiden meyakini ada permainan. Kenapa harga di luar, harga internasional itu tinggi banget. Sehingga kecenderungan produsen itu pengennya ekspor karena memang harganya tinggi di luar. Oleh sebab itu kebijakan-kebijakan kita misalnya penetapan HET untuk minyak curah, kemudian subsidi ke produsen. Ini kita lihat sudah berjalan berapa minggu ini belum efektif. Di pasar saya lihat minyak curah banyak yang belum sesuai dengan HET yang kita tetapkan. Artinya memang ada permainan. Oleh sebab itu, kemarin dari Kejaksaan Agung sudah menetapkan 4 tersangka urusan minyak goreng ini. Dan saya minta diusut tuntas, sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain, bisa ngerti. Sejak dari jam 6 pagi, terus dapat bantuan dari Pak Jokowi. Iya, pengen ketemu Pak Jokowi juga kan, cuma taunya di foto sama tim.